Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara Kirani, dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Bang Herdi Wismanjaya. Pada episode kali ini, kita kedatangan salah satu alumni dari Universitas Pamulang, khususnya dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Alumni kita ini ya berjibaku kuliah di Universitas Pamulang. Kemudian saat ini merupakan program studi dan ketua program studi termuda ada di Universitas Pamulang. Siapa dia? Dan mari kita sambut bersama. Inilah dia, Mas atau Bung atau Bapak. Mas aja ya? Mas aja, ya. Mas Misbah ya. Terima kasih Mas Misbah ya. Tampaknya masih muda ya. Alhamdulillah, masih 21. Gimana Mas Misbah tadi datang ke Universitas Pamulang melihat situasi sudah seperti ini? Ya Alhamdulillah ya, perubahan yang sangat luar biasa ya setelah sekarang usia yang ke-22 berarti UNPAM ya. Perkembangan yang lumayan pesat ya, jika dibandingkan dengan 5 tahun ataupun 10 tahun sebelumnya. Seperti itu. Mas Misbah kan alumni Sastra Indonesia ya. Waktu itu tahun berapa tuh masuk ke Universitas Pamulang khususnya Prodi Sastra Indonesia? Masuk itu 2010. Lulusnya sebenarnya 2013 ya, tapi yudisiumnya di 2014. Oh, 2010 masuk, 2014 tepat waktu itu ya? Enggak juga sebenarnya. Enggak juga ya, molor. 7 semester dulu. Iya. 7 semester. Iya, 7 semester. Untuk 8 apa? Untuk S1 8 mungkin ya, 8 gitu ya. Jadi, dan itu apa namanya dulu belum ada itu yang 7 semester itu. Oh, iya. Begitu. Nah ini Mas Misbah ini kan alumni dari Prodi Sastra Indonesia. Kemudian memilih, kenapa harus UNPAM itu? Kenapa memilih, menjatuh hatinya kepada UNPAM saat memilih untuk kuliah? Ya, pertama itu memang apa namanya itu dekat ya lokasinya ya. Karena saya dulu kan tinggal di Cirende. Selain itu juga kalau tahu biaya murah itu justru setelah daftar baru tahu bahwa biayanya itu murah. Karena dulu yang saya tahu bisa kuliah malam. Itu karena itu saja gitu awalnya. Jadi dari Cirende ya, masih sama-sama Tangerang Selatan ya. Iya. Ini Mas Misbah dari tim kreatif itu kan waktu kuliah Mas Misbah itu kan bekerja dalam salah satu apa namanya brand baju anak-anak ya, yeah, di Cirende itu ya, yeah, yang sampai dari tim kreatif itu kan berkembang, bahkan ada apa namanya Mas Misbah itu pernah juga ya kalau tidak salah dari tim kreatif itu menjadi driver untuk apa namanya untuk toko tersebut. itu betul ya? Ya dulu itu lowongannya sebenarnya itu sebagai kasir kan. Oh, kasir lowongannya. Ternyata pas penempatan loh kok di gudang gitu. Saya kira jadi apa gitu. Lowongannya di kasir, penempatannya di gudang. Di gudang. Tapi dibayar. Alhamdulillah. Gitu. Dan itu ternyata jadi kenek gitu kan. Oh, jadi kenek. Jadi kenek, dan itu belajar nyetir juga dari situ gitu. Jadi pertama enggak belajar mobil itu enggak. Langsung aja gantiin ngantuk gitu. Kebayar. Oh, tapi menarik, kenapa? Karena waktu itu berarti sudah bekerja waktu kuliah? Sudah, satu tahun bekerja baru kuliah. Nah, Anda kan kuliah sambil bekerja. Kemudian, ini kan susah ya mengatur ya, udah bekerja, kuliah lagi. Ya, kalau kenapa saya tertarik dengan kuliah malam, itu karena memang siang itu bekerja. Nah, bersyukur saya dulu penempatan sebagai driver gitu. Jadi kita sendiri yang mengatur waktu, diupayakan supaya jam 3 itu sudah kembali ke gudang gitu, supaya maghrib itu sudah bisa kuliah. Gitu. Jadi memang ada pilihan ya, Anda memilih reguler B ya, atau kuliahnya setelah selesai sholat maghrib ya, sampai dengan 21.40 atau malam hari. Jadi ada waktu untuk kuliah, tapi bukannya capek itu ya. Kan abis jadi kernet atau driver tuh kan lumayan macetnya tuh. Justru apa namanya capeknya karena di jalannya itu. Ketika sudah di apa pas mengantar barang atau ngambil barang, itu kan orang lain yang bekerja. Oh gitu. Iya. Nah ini Mas Misbah kan waktu apa namanya kuliah itu masih sendirian apa memang sudah berkeluarga tuh? Enggak, saya itu masih sendiri.
Oh masih sendiri ya? Masih sendiri. Oh artinya tadi waktunya banyak ya? Berarti sudah capek macet pernah tadi ketemu teman-teman ya? Iya, itu yang menjadi hiburan tuh di situ. Oh begitu ya? Tapi nggak cinlok juga ya sama teman-teman? Enggak ya? Enggak. Jadi nggak serius nih? Enggak, beneran enggak. Nah, Mbak Misbah kan ini menarik ini dari tim kerja sudah lolos S1. Tahun 2014 Anda kan melanjutkan ke S2 ya. Itu gimana ceritanya? Nah, itu karena apa namanya? Kebetulan unik ya, lulus 7 semester gitu, makanya kemudian dipanggil oleh yayasan untuk dapat beasiswa. Sebentar, dipanggil yayasan atau dipanggil pemilih yayasan ini? Langsung oleh pemilik yayasan. Pemilik yayasan, jadi sebentar yayasan. Pak Dr. Honoris Causa Dr. Haji Darsono memanggil nih setelah selesai S2? Enggak, kemarin pagi wisuda nanti abis maghrib ditelepon langsung. Oh iya itu. Jadi apa namanya ya, S1 waktu itu boleh mengejar S1 ya? Jadi Anda setelah apa namanya selesai yusidium, kemudian dipanggil Pak Yayasan untuk dapat bergabung, tapi S2. Iya, pertamanya itu diminta untuk jadi dosen gitu. Nah, saya kan belum S2 gitu. Akhirnya enggak, nanti sekalian lanjut S2 gitu. Kami yang biayai seperti itu. Luar biasa. Jadi dibiayai ya. Dibiayai. Nah, ini Mas Misbah, saya manggil Mas ya. Iya, karena bebas. masih muda ya. Mas Misbah, ini kan Anda ini kan orang termuda di salah satu program studi yang memimpin bukan anak muda ya. Di program studi itu sastra Indonesia kan banyak juga yang senior, yang boleh dikatakan bukan sepuh kali ya, senior ya atau mateng ya. Anda itu orang termuda usia 28 tahun. Ini kan tantangan atau gimana ya yang harus membina atau membimbing orang-orang yang mungkin dulunya adalah guru Anda gitu. Kalau membina enggak ya, membimbing juga enggak juga. Enggak juga, karena mereka tuh lebih paham gitu. Lebih tepatnya adalah mengarahkan agar lebih kekinian seperti itu. Sebentar, mengarahkan kekinian mitra ya. Iya, mitra. Jadi para guru atau para senior yang sudah matang tadi ini itu sulit enggak sebetulnya, tantangannya apa sih? Ya, tantangannya karena sekarang itu kan peraturan dari Kemdikbud gitu kan. Yang mengharuskan harus seperti ini, seperti ini. Nah, sementara rekan-rekan dosen itu kan masih menggunakan sistem lama. Nah, tantangannya itu bagaimana mengarahkan ke sistem yang baru ini. Seperti itu. Jadi, tidak sulit ya rupanya? Apa sulit? Ya, gampang-gampang susah. Enggak, ini kan normatif kalau gampang-gampang susah itu kan artinya tidak bisa diukur ya. Tapi ini kan sebuah tantangan ya, dan menariknya itu Anda itu alumni, kemudian selesai S2 dosen, kemudian sebuah pimpinan ya, memimpin sebuah program studi yang besar, kemudian menjadi ketua program studi termuda sampai saat ini di Universitas Pamulang. Artinya kan sebuah tantangan luar biasa ya? Atau biasa-biasa saja tadi yang Anda katakan? Tantangan bukan juga ya, karena tantangan bukan juga? Bukan juga, karena ini bagian dari ibadah sebenarnya. Sebagai tangan panjang dari pemikiran yayasan yang humanis dan religius itu, makanya bagaimana caranya mengajak bersama untuk mempraktikkan ya sikap nilai religius dan nilai humanis itu. Jadi mengajak bersama intinya. Visi misi dari yayasan diterjemahkan dalam universitas, diturunkan fakultas sampai dengan program studi. Iya. Anda menerjemahkan ini sebuah ibadah ya. Iya, sebuah ibadah. Jadi enggak ada beban ya. Oh, begitu ya. Iya. Jadi sahabat Kirani, kalau kita menempatkan pekerjaan sebuah ibadah, jadi nggak ada beban ya? Nggak ada. Yakin ya? Yakin. Alhamdulillah sudah berapa ya tahun ini. Dapat berjalan ya? Alhamdulillah. Tapi ada gejolak-gejolak nggak? Atau lancar-lancar saja? Ya, dibilang lancar juga enggak ya. Pasti ada lah kendala ya. 1, 2. Tapi insya Allah ya Alhamdulillah bisa diatasi seperti itu. Bisa diatasi. Artinya ya Bapak Ibu dosen yang senior tadi yang sudah lama malang melintang dan berada di program sastra Indonesia itu bisa menyatu ya, karena
yang namanya organisasi itu kan harus disatukan ya, bukan dibuat terkotak-kotak gitu. Mm-hmm. Ibarat tubuh kan ya jalan, kakinya harus jalan, jangan yang kanan ke belakang, yang kirinya ke depan gitu kan, nggak bisa. Disatukan ya. Harus disatukan, bagaimana caranya? Jadi tidak mengkotak-kotak antara ya, senior junior, tapi bagaimana bisa bersinergi, nah, iya, menyatukan itu sesuai dengan visi misi yayasan tadi ya. Benar. Dan itu berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya. Sejauh ini sih rukun-rukun saja. Rukun-rukun. Iya. Kan biasanya jadi, dalam organisasi kan yang paling berat itu adalah menyatukan senior dengan junior. Yang paling sulit menyatukan senior dengan junior. Ya. Ini menarik Pak Misbah ya, apa ya, menyatukan tadi senior antara junior kan tentu yang junior kan secara teknologi anak kekinian tadi yang dikatakan ya. Ya. Kebetulan juga yang senior juga mungkin secara teknologi bisa mengikuti ya. Ya, makanya bagaimana cara buat program yang supaya menyatu gitu, saling membantu gitu. Yang baru punya kemampuan teknologi, mungkin keilmuannya sudah masih baru, masih fresh, masih segar karena baru lulus ya. Sementara yang sudah senior ya sudah malang melintang, pengalaman sudah banyak lah, kita mix sih buat kerjasama. Artinya ya sebuah tantangan di sebuah lembaga atau Universitas Pamulang khususnya di Sastra Indonesia apa? Hampir semuanya by system, apalagi masa-masa transisi antara online learning, yeah, ya, kemudian diterpa masalah COVID, kemudian hybrid ya, yeah, dan itu berjalan lancar ya. Awalnya itu kusut luar biasa. Bentar, kusut. Awal-awal pandemi itu kusut ini. Kusut sekarang. Saya tidak bisa membayangkan kusutnya itu ya, jadi nyari benang itu susah nih kalau udah kusutnya. Tapi kusut nggak kering, basah ya, jadi bisa diuraikan ya. Ya, bisa diuraikan. Terutama ya ya biasanya kan online itu hanya beberapa pertemuan, ini jadi 100% online. Yang tadinya dosen itu bisa mengajar fleksibel waktunya, nah sekarang harus bisa 24 jam kali satu minggu. Harus bisa manage waktu itu. Jadi yang tadinya kusut bisa teruraikan ya. Baik sahabat Kirani, sebuah kekhususan bisa diuraikan dengan alumni kita ini yang ada di Sastra Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Kirani, kiprah alumni setelah pariwara berikut ini. Masih bersama saya Bang Herdi Wismanjaya dalam Kirani Kiprah Alumni. Masih bersama alumni kita ini ya, salah satu ketua program studi termuda ya yang ada di Universitas Pamulang. Masih bersama Mas Misbah Priagung Nur Salim. Ada Nur Salim ujungnya ya. Ada. Ini nama, sebuah nama ya atau gimana? Nur Salim atau nama Bapak? Bukan, itu nama yang ngasih nama. Nama yang ngasih nama ya. Iya. Ini mistis nih. Kalau orang Jawa kan kalau sakit-sakitan itu kan waktu kecil gitu ya. Harus ganti nama gitu. Nah, sementara akte kan udah jadi. Sebentar. Sudah jadi Misbah Priagung. Awalnya sakit-sakitan ya, kurus. maka apa namanya ya? Ada kebiasaan seperti itu ya. Iya, harus ganti nama. Harus ganti nama atau nambah? Awalnya harus ganti. Kebetulan akte sudah jadi kan, nggak mungkin. Akte lahir makanya sudah ditambah. Jadi. Ya. Makanya ditambah. Jadi Misbah Priagung Nur Salim ya. Sahabat Kirani, tadi di segmen sebelumnya kita sudah menceritakan tentang bagaimana sepak terjang dari Mas Misbah Priagung Nur Salim sehingga menjadi ketua program studi termuda di Universitas Pamulang. Kita gali lagi sejauh mana ya Mas Misbah Priagung Nur Salim ini akan ingat dari gambar-gambar berikut yang mungkin memiliki cerita menarik dalam kehidupannya dan juga bagi Anda sebagai motivasi kita bersama di Kirani. Kita lihat nih Mas Misbah, gambar pertama. Nah, ini gambar pertama. Ini awal jadi dosen. Kalau nggak salah ini pas bareng wisudanya Pak Herdi ya. Oh ini ya? Oh iya. Jadi kebongkar dong rahasianya.
itu. Ini teman 2010 ya? 2010 ya? Enggak, ini wisuda 2014. Sebentar, ini kan wisuda, kenapa Anda nggak pakai baju wisuda kalau bareng? Ini dulu kan masih jadi tamu kan, masih sebagai tamu. Itu yang wisuda, yang kanan kiri siapa tuh? Kebetulan teman-teman kerja. Oh, sebentar. Eh, iya, makanya foto bareng. Teman kerja ya? Teman kerja. Tapi boleh ya teman kerja? Boleh. Oh begitu ya, jadi teman kerja, kebetulan wisuda, Anda sebagai tamu. Iya. Tapi sudah jadi dosen itu? Sudah jadi dosen. Kebetulan ini sebagai ketua alumni waktu itu. Oh, yang diundang ke depan ya? Yang diundang ke depan dan diberikan penghargaan sebagai ikatan alumni. Iya, benar. Ini 2010 ya. Waktu itu usia Anda berapa nih, Mas Misbah? Pas jadi dosen, 24, 23. 23 ya? Iya, 23. Tapi sudah jenggotan apa belum ya? Sudah ya? Ini yang tadi ya, Pak. Segmen sebelumnya karena muda ya. Bayangan saya tuh muda itu ya muda ya, kekinian ya. Tapi Anda kekinian ya? Enggak juga ya. Enggak juga. Nah, berikutnya nih kita lihat nih fotonya nih. Ini masih kurus ya waktu itu ya. Jadi apa namanya ya? Asupan nutrisinya belum terjamin. Sebentar. Itu foto waktu asupan nutrisinya ya, proteinnya, vitamin, suplemennya belum ya, belum didorong ya. Itu jadi dosen baru 2 bulan kayaknya. Alhamdulillah. Baru 2 bulan ya. Jadi sekarang alhamdulillah berarti udah mulai mengembang ya, berkembang kanan kiri, berarti proteinnya pas ya. Cocok ya. Alhamdulillah kalau cocok ya, luar biasa. Nah ini Mas Misbah. Nah ini proteinnya udah naik dikit. Udah naik ya. Ini 2019. Tapi di sebelah adiknya ya? Udah, ini kebetulan anak bimbingan dua-duanya. Kok mirip ya? Ini pikir saya tadi, oh ini kalau tadi teman, ini saudara bukan ya? Bukan. Ini bukan anak ya? Bimbingan. Ini mahasiswa? Mahasiswa, ini sudah lulus ini. Sudah jadi dosen, sudah membimbing, sudah diantarkan menjadi strata 1 atau sarjana. Dan ini momennya setelah mereka selesai sidang. Iya. Jadi ini dari kebetulan ngajar dari semester 1 sampai semester akhir sampai bimbingan juga gitu. Cukup kenal ya? Cukup ya. Kalau dulu itu memang kenal banget ya. Beda dengan sekarang. Selama online ini nggak tahu mahasiswanya bagaimana mukanya suruh. Beda dengan sekarang maksudnya itu karena banyak ya itu mahasiswa rebahan online ya, yang kalau di video telekomprennya bagus ya, apalagi di kameranya pas ketemu nggak pas gitu ya. Jadi banyak menipu juga. Pikir saya tadi ini keluarga ya, jadi bukan. Apakah mahasiswanya mirip sama dosennya atau dosen memiripkan ke mahasiswa? Enggak ya? Enggak. Tapi ini kenal ya, siapa sebelah kanannya tuh? Sebelah kanan. Kanan saya tuh kemarin. Kanan Mas Misbah tuh yang perempuan. Ini Indah. Anak oh Indah ya? Ini. Namanya Indah ya? Kebetulan ini asisten peneliti saya juga, asisten penelitian gitu ya. Jadi apa, di penelitian dosen mengajak mahasiswa ini dikombine ya, sebagai penelitian. Ini menarik ya, supaya sinergi antara dosen mahasiswa terjalin. Iya benar. Dan sebelah kirinya? Sebelah kiri ini Dio ya, Dio Hari Saputra. Oh Dio Hari Saputra, panjangnya juga masih ingat. Karena dari semester 1 sampai semester terakhir ada dan dibimbing juga. Iya benar. Jangan-jangan waktu sidang Anda juga nih. Oh enggak juga. Enggak ya? Kan penguji kayak pembimbing enggak boleh nguji. Oh enggak boleh nguji ya. Berikutnya nih Mas Misbah. Dan yang ke... Nah ini sudah jadi kaprodi nih. Sebentar. Wah ini sudah cukup. Sudah cukup. Sudah mulai bahasa Inggrisnya menggelambir. Sudah mulai kelihatan ya. Sudah, ini kan wisuda pertama setelah COVID. Itu ya. Tapi dasi merah nggak ada hubungannya dengan sesuatu ya? Enggak. Oh nggak ada ya. Pikir saya merah tuh berani ya. Suka dasi warna-warni, makanya dasinya gonta-ganti ya warna-warni. Oh bentar. Suka dasi, karena tadi suplemennya sudah cukup ya. Sehingga dasinya ya warna-warni. Ini tahun berapa ini? Ini 2020, awal wisuda COVID boy. 2020 ya, sudah mulai kita diterpa musibah ya dunia ya. Itu, tapi masih eksis ya.
sampai sekarang masih. Universitas Pamulang ya diterpa apa namanya badai seperti itu kurang lebih 3 tahun ya. Hmm. Jadi ini udah cukup bersih ya, glowing sudah. Lah mukanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sudah apa nama mendapatkan suplemen pas ya. Berarti kan yang Anda ceritakan di sebelumnya ya Pak tenang apa bisa diatasi. Ini ada hubungannya ya. Ya kalau nggak mungkin kalau sedih kan jadi kisut ya. Artinya ini pas ini ya dari momen ini ya. Ya dan ini foto siapa yang foto nih? Ingat nggak nih? Ini Kaprodi sekretaris ini yang foto. Kebetulan beliau kan foto suka foto-foto kan. Semua Kaprodi difotoin. Bentar, Kaprodi Sastra sekretaris. Oh, sekretaris. Ya. Iya, D3 sekretaris. D3 sekretaris. Waktu itu Ibu dia apa sudah Bapak Sugi. Sudah Pak Sugiarto. Oh iya, Pak Sugiarto ya itu pimpinan dari produser saya itu yang luar biasa. Iya suka nih. Produser suka cerita bahwa pimpinannya Bapak Sugiarto ya. Iya. Ya dan erat dekat dengan produser ya dari Kirani ini. Berikutnya kita lihat nih. Nah, ini siapa lagi nih? Nah, Mas Misbah. Nah, ini dulu nih yang sebelah kanan ini sopir saya. Nah, itu kenaiknya. Sebentar. Kok nggak jauh-jauh tadi ya? Iya. Ini momennya tahun berapa? Ini kebetulan kalau dia lulusnya itu 2019 ya. Cuma tapi sudahnya di 2020 awal. 2020 awal. Kembali ke cerita, Anda apa namanya bekerja di sebuah apa pusat perbelanjaan ya baju anak. Anda sebagai kenek. Iya. Dan di sebelah kanan Anda itu adalah sopirnya. Iya. Jadi ini pertemuan kenek sama sopir ya. Jadi apa ya? Ini gimana nih pas pertemuan itu dan ini momen ya, momen penting ya. Sebenarnya bukan momennya bukan di situ, justru di kelas. Di kelas bagaimana nih? Di kelas. Karena kebetulan saya kuliah sudah sampai semester 7, dia baru masuk semester 1. Nah, jadi saya ngajar dia gitu di kelas. Oh, jadi Anda ngajar di kelas ya? Iya. Dan itu sampai selesai ya? Siapa namanya nih? Ini Yudi Griswanto. Yudi Griswanto. Nah, buat Yudi ya, bahwa kenek Anda sudah berhasil. Dan Anda sebagai sopir harus jauh lebih dari kenek, seperti itu ya? Malah yang ini memindahkan. Yang memindahkan. Tapi dulu si apa sopir Anda nih ini enggak apa namanya waktu Anda jadi kenek galak enggak ya? Oh, atau biasa aja? Enggak biasa aja. Enggak, woi. Tolong gitu enggak ya? Sama aja karena apa namanya udah biasa hidup di jalan lah ya. Suka bercanda aja kalau apalagi kalau macet gitu kan. Nyari parkiran itu enggak dapet gitu udah. Gitu. Jadi teman sebagai driver sebuah angkutan untuk toko ya. Bukan mobil box lah enaknya. Oh, mobil box ya. Mobil box berarti kan di sebelah ya. Anda sebagai kenek dan pada saat wisuda Anda yang wisuda memindahkan kucingnya. Ini momen penting dan juga apa namanya? Cerita lah ya bahwa dalam kehidupan itu apapun bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya. Terima kasih Mas Misbah nih. Mudah-mudahan ini alumninya mengingat itu ya, momen itu ya. Berikutnya nih. Nah, ini baru kemarin awal 2022 ini. Oh, baru sekali fotonya ya. Oh, udah kelihatan fotonya. Iya. Dan ini Anda kan berkeinginan juga tidak hanya cukup di situ bahwa pendidikan itu terus digali, terus digali dan akan digapai. Ini menurut tim kreatif kami kan pada saat ini Anda juga lagi kuliah. Iya. S3 ya? Benar, sedang S3. Ini waktunya gimana ini? Ya, sepintar-pintarnya mengatur waktu. Jadi ngumpet-ngumpet bukan juga tapi ya? Oh, enggak juga. Enggak ya, enggak bisa ngumpet ya? Iya. Jadi apa namanya, kebetulan saya ambil antropologi ya. Antropologi itu sebenarnya bukan menyita waktunya, bukan di kuliahnya sebenarnya. Tapi di disertasinya. Di riset disertasinya ya? Di risetnya, karena kan mau nggak mau harus turun ke lapangan. Betul, gitu. Jadi betul-betul harus paham ya apa iya, yang harus dilakukan, paham apa yang ingin disampaikan. Ya. Ini membagi waktu antara Anda foto yang ini tadi, sekarang ngambil pendidikan lagi untuk program doktoral, harus terjun juga ke masyarakat, dan menghasilkan sebuah kebaruan atau novelty. Iya. Bisa ya ngatur waktunya ya? Alhamdulillah. Artinya cukup ya waktu ya? Ya, cukup dibagi-bagi saja. Dan suplemen cukup ya?
Suplemen-suplemen yang paling luar biasa ya rasa syukur aja. Rasa syukur tadi ya. Niatkan ibadah. Niatkan ibadah. Kalau udah niatkan ibadah ya mengalir saja ya. Berikutnya Mas Misbah, kita lihat masih ada. Habis. Nah, tadi dari foto-foto tadi kan banyak menyimpan kenangan, banyak menyimpan juga momen bahwa tidak ada yang tidak mungkin dilakukan. Bahkan sudah kita lihat tadi teman yang dulunya pimpinan kita, seperjuangan kita, ini diajak bersama-sama untuk kuliah. Artinya apa? Artinya dengan pendidikan yang Anda lakukan, dengan sekarang persiapan untuk di S3 juga hampir sudah selesai ya. Amin. Ini ada keinginan nggak untuk mengajak teman Anda tadi atau anak-anak, ayo pendidikan itu tidak cukup sebatas serasa, tingkatkan lagi seperti itu. Ya justru yang saya ajak itu adalah justru yang sekarang masih jadi mahasiswa. Kalau untuk teman-teman saya, angkatan saya udah pada tua-tua semua lah ya. Lebih ke mengajak mahasiswa agar serius kuliahnya, benar-benar menuntut ilmu ya, bukan mencari jasa. Seperti itu. Karena apa? Yang apabila sudah punya ilmu, ya kemanapun pergi, insya Allah rezeki akan mengikuti. Seperti itu. Semakin banyak ilmu, maka ilmu memuliakan. Iya, ya. Benar. Baik sahabat Kirani ya, menarik yang disampaikan oleh alumni kita, Mas Misbah Priagung Nur Salim, bahwa ilmu itu memuliakan kita. Kemudian satu buku yang Anda baca tidak cukup, semakin banyak buku yang Anda baca, maka semakin banyak tempat yang akan Anda tuju. Artinya dengan ilmu, pintu-pintu surga dan pintu ibadah ada di situ. Dengan ilmu memuliakan Anda. Sahabat Kirani, masih bersama setelah pariwara, kita akan kembali lagi bersama Kirani, kiprah alumni setelah pariwara berikut ini. Masih bersama saya Bang Herdi Wismanjaya dalam Kirani Kiprah Alumni. Masih bersama Mas Misbah Priagung Nur Salim, alumni dari Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Seperti sebelumnya, ya alumni kita ini menempuh pendidikan S1 di Universitas Pamulang, kemudian melanjutkan S2 dan sekarang melanjutkan ke S3 dan berkiprah menjadi salah satu ketua program studi termuda di Universitas Pamulang. Tentu banyak hal, tantangan, rintangan dari alumni kita ini bagaimana ya, yang dulunya kenek dari sebuah mobil box katanya, kemudian bisa menjadi ketua program studi dan bisa melanjutkan pendidikan sampai dengan program doktoral atau S3. Mari kita gali bersama apakah dari tingkah, kegiatan serta tindak tanduk yang dilakukan oleh alumni kita ini dilanjutkan dengan pendidikan yang tinggi bisa mengubah Misbah yang dulu dan yang sekarang. Nih Mas Misbah ya, mengapa waktu itu memutuskan saya mau kuliah gitu? Kalau untuk niatan untuk kuliah sebenarnya itu sudah dari SMP ya. Sebentar, dari SMP sudah niat? Dari SMP sudah memikirkan untuk kuliah. Karena memang saya nggak punya skill apa-apa. Kalau di kampung itu kan bertani kan. Saya nggak bisa bercocok tanam, makanya saya mau nggak mau harus kuliah. Seperti itu. Jadi memang dari kecil sudah visioner ya, SMP aja sudah mikirkan. Karena nggak mungkin bisa hidup di desa. Saya SMP tuh masih ya masih mandi di kali, ya. Masih cari-cari buah di Sumatera itu ya. Anda sudah mikirkan kuliah ya? Nah sekarang kan Anda kan sudah sebentar lagi S3. Ini yang dipikiran visionernya apa nih? Intinya apa namanya, ingin membuktikan ya, bahwa semua orang itu bisa. Gitu. Ingin membuktikan semua orang bisa ya, dan semua orang yang tidak punya mungkin kemampuan yang sama selama dia mau dan berusaha ya. Begitu ya. Ini pasti ada kendala nih Mas Misbah waktu kuliah kan dulu dengan yang sekarang. Mungkin kendalanya kan Anda anak muda ya yang secara teknologi, melek teknologi. Waktu itu mungkin kendalanya seperti apa nih waktu kuliah? Banyak ya. Saya tuh sebenarnya kuliah satu tuh dua kali. Karena yang pertama itu gagal ya, karena masalah biaya. Sebentar, jadi sebelum masuk ke Universitas Pamulang, sudah kuliah dulu?
Sudah, hanya sampai semester 1, biayanya nggak cukup. Nyari beasiswa nggak dapet. Sebentar dulu, ini kan rencananya S1 tuh 8 semester. Iya. Baru semester 1, udah nggak bisa lanjut. Udah nggak bisa nih? Iya. Tapi di Universitas Pamulang lanjut bisa ya? Alhamdulillah. Sampai selesai. Dan nggak bayar gitu maksudnya. Hah? Nggak bayarin. Ini nggak bayar gimana? Gua? Ya karena dari semester 1 itu sudah memanfaatkan beasiswa. Oh, iya. Luas. Jadi dari semester 1 sudah memanfaatkan beasiswa. Jadi bener. Sampai semester 8 nggak bayar ya? Sampai S3 mah. Oh, S2 beasiswa lagi. S3 dapet beasiswa lagi, lagi ya. Kalau ada itu. S4 ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Waduh, itu gimana kuliahnya? Saya pikir kan dulu nih ya, Mas Misbaya, S1, S2, S3 nggak bayar ya? Dibayarin. Dibayarin. Sama malah pemerintah. Dari S2 udah dibayar. Udah dibayarin ya? Iya, karena kan sambil ngajar. Dan kerja dibayar ya? Iya, kerja dibayar. Kuliah tinggal berangkat. Aduh, ini nikmat mana lagi ya? Bener. Mas Misbah, setelah ya Anda menyelesaikan kuliah ya, pasti kan ada perubahan-perubahan ya yang mungkin dari sahabat Kirani di luar sana tuh apa sih perubahan dari S1 ke S2 bahkan setelah akan S3 itu? Oh, perubahannya banyak ya dari segi circle mungkin ya. Dari lingkungan kita itu jadi berubah gitu, bukan berubah apa namanya menjadi yang bagaimana-bagaimana, tapi lingkungan pergaulan gitu. Apa namanya lingkungan pertemuan ya, circle pertemuannya itu jadi berubah seperti itu. Jadi lingkungan berubah, iya. Ya pertemanan mungkin dari berubah. Ini satu pertanyaan saya ya, apakah Anda masih akan merangkul lingkungan Anda yang dulu dengan sahabat-sahabat Anda? Masih. Oh masih ya. Nah kebetulan teman-teman yang dulu di gudang itu banyak juga yang jadi dosen. Yang dulu di gudang? Oh, banyak. Kuliah? Jadi sekarang banyak juga berkiprah jadi dosen? Awalnya kan saya pertama kan kuliah. Nah itu kok bisa kuliah sambil kerja gitu, pada ngikut gitu. Oh jadi dampaknya itu signifikan ya? Yang dulunya teman Anda yang mungkin meragukan bahwa Anda kuliahnya itu reguler B malam hari setelah kerja. Kemudian bisa berkiprah juga menjadi dosen. Kan dosen itu kan sebuah profesi profesional ya? Yang dihargai, dihormati oleh masyarakat. Bahkan masih masyarakat kita menganggap bahwa memang ya dosen itu kan sebuah jabatan prestisius ya, yang banyak diinginkan orang. Ya, benar. Dan itu menarik ya. Iya. Sampai sekarang biasa. Ada? Banyak, berapa? Ada 7 kayaknya. 7 orang ya? Di Unpam saja, belum lagi di tempat lain. Oh salah satunya sahabat saya ya, iya, yang dulunya. 2. Oh 2 ya? Iya 2. Oh dua ya, inisialnya Pak Swanto ya. Sama Pak Roni. Betul. Oh iya Pak Roni Rustandi. Itu teman ya. Seperjuangan. Teman seperjuangan ya, yang apa namanya sama-sama berjuang ya. Benar. Maka saya dapat banyak cerita dari alumni yang dari Sastra Indonesia ya, Mas Misbah itu yang memiliki potensi sejarah yang panjang. Artinya dan mereka juga salah satu boleh dikatakan. Ya ujung tombak juga ya, yang bisa dikering, bisa basah, bisa digoyang gitu. Tahan banting ya. Tahan banting, sudah banting, biasa ya. Dibanting. Oh berarti dulu kerja dibanting-banting ya? Sama, melebihi saya malah. Berarti luar biasa kerja di gudang. Luar biasa. Ya. Nah, Mas Misbah nih, motivasi apa nih Mas Misbah ya, yang dalam hidup Anda itu bisa seperti ini, dan juga mungkin bagi adik-adik yang sekarang masih kuliah di Universitas Pamulang? Ya, motivasi yang bisa membuat saya untuk terus banyak belajar, yaitu karena memang saya itu memang lahir di desa, dan tidak punya keterampilan gitu, tidak punya keterampilan untuk bertani atau membuat karya seni gitu di perajinan gitu tuh nggak bisa. Makanya saya memutuskan untuk kuliah ya, mencari biaya, makanya menjual semua hewan ternak untuk membiayai kuliah dulu ya, meskipun tidak sampai selesai, kemudian pindah perguruan tinggi baru sampai selesai. Nah itu tujuannya ya itu untuk memperbaiki nasib. Sampai jual ternak ya? Alhamdulillah, karena nggak punya tabung, nggak punya apa. Jual ternak ya, untung ternaknya gede mungkin ya. Kalau misalnya kalau ternak yang kecil ya gitu ya, itu lebih banyak mungkin ya? Banyak itu.
Banyak nih, karena itu jual dari SMP itu saya mulai jual ternak itu ke kota ya untuk biaya kuliah. Kebetulan apa namanya ternak saya itu gemuk-gemuk ya. Enggak, ini ternaknya apa dulu nih? Ada kelinci. Ada kelinci. Ada ayam, bebek gitu. Bebek ya. Makanya setiap sebulan sekali itu ada pedagang itu selalu ke rumah ngambil-ngambilin gitu. Nah, itu ditabung buat nanti kuliah. Oh, jadi jiwa-jiwa apa kewirausahaan Anda tuh memang sudah terbentuk ya. Iya, karena sadar diri. Sadar kuliah diri. Kuliah pakai apa? Sehingga ya apa namanya ada mulai menabung ya karena nggak ada tabungan di bank, jadi dalam bentuk ditabung ya untuk persiapan. Iya. Untuk persiapan. Itu dulu modal cuma 5.000. Sebentar, 5.000 gimana? 5.000 perak. Pertama beli kelinci kan. Ah, modal peternaknya. 5.000 ya, kemudian ya kelincinya mungkin berkeluarga ya. Maka punya anak cucu. Beli ya, ayam, terus. Beli bebek, semuanya banyak. Oh gitu ya. Dan dapat dilakukan ya. Sekarang masih ya? Sekarang nggak ada lahannya. Kalau ada lahannya masih. Pikir saya itu kalau masih kan ini kan sesuatu juga ya. Dan mungkin harus kita pikirkan. Sekarang kan Anda memikirkan masa depan lembaga, orang-orang yang ada di bawah pimpinan Anda, kemudian bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu bisa menarik, kemudian bagaimana ya salah satu persepsi dari masyarakat itu bahwa Universitas Pamulang itu tidak bisa dianggap sepele lagi dan tidak bisa ya dikatakan bahwa murah. Tapi murahan, tapi murah berkualitas, seperti itu ya. Dan ini harus ditanamkan. Ya. Itu dan makanya, terus menerus ya. Ya, itu makanya yang sering saya sampaikan ke mahasiswa sebagai motivasi ya, bahwa masalah ekonomi sebenarnya itu bukan kendala. Masalah ekonomi bukan kendala untuk bukan kuliah, kendala. Untuk mencapai cita-cita ya. Yang penting kalau sudah punya niat, insya Allah ada jalan. Sudah punya ada niat, pasti ada jalan. Pastilah. Jadi para ya, sahabat Kirani yang di luar sana, bukan masalah uang ya. Kalau hidup Anda tidak berwarna, warnai sendiri gitu ya. Pakai spidol. Dengan cerita sendiri. Loh, kan warnanya Mas Misbatun kan dari cerita bagaimana susahnya hidup di kampung, bagaimana bertani tidak kuat, lahannya juga terbatas, bagaimana berternak, kemudian datang ke kota ya, ingin mengadu nasib dengan kuliah. Yeah. Walaupun semester 1 sudah deo tadi ya, maka dengan hadirnya Anda di Unpam kan mengubah stigma bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Saya setuju dengan itu dan selama ada niat pasti ada jalan, pasti seperti ada itu jalan. Ya. Maka warnailah warna hidupmu sendiri gitu ya. Bener. Supaya paling tidak punya sejarah ya. Ini Mas Misbah, waktu Anda kuliah nih kan ada hal atau ya sesuatu yang diingat ya terus menerus sampai sekarang. Waktu kuliah dulu di Unpam. Yang mungkin petua, mungkin nasihat dari guru Anda atau dari dosen-dosen Anda atau bahkan dosen Anda ada di situ juga sekarang. Banyak ya. Sebenarnya banyak ini. Dosen Anda sekarang Anda pimpin? Iya. 30% dari jumlah dosen ya itu dosen saya. 30% dosen. Sekarang kan 45 dosennya. Di program studi 45 orang itu 15-nya. 15 dosen Anda. Iya. Bisa ya. Alhamdulillah ya. Dan bisa sinergi ya. Alhamdulillah bisa bersinergi semua. Dan ini ya bagi Bapak Ibu dosen yang ada di Sastra Indonesia ya, ini salah satu prestasi. Betul kan? Ya, prestasi dari seorang guru, dari seorang dosen apabila siswa atau mahasiswanya melebihi kapasitas dan kemampuan dari dosennya. Begitu ya? Setuju ya? Seperti itu. Maka tantangan dan juga sebuah niatkan untuk ibadah. Iya, kan? Suatu saat saya juga mungkin akan dipimpin oleh mahasiswa saya. Suatu saat kita akan menua ya. Iya. Anda bukan anak muda terus ya. Suatu saat akan dipimpin kembali oleh mahasiswa-mahasiswa kita ya. Baik sahabat Kirani, itulah perjalanan yang penuh lika-liku ya. Anak desa, anak kampung notabene tidak punya modal untuk kuliah. Jual ternak, jual kelinci, bahkan semua yang ternak sudah dikumpulkan untuk kuliah. Ingat dari alumni kita ini bahwa selalu ada jalan bagi orang yang punya niat. Dan warnailah hidupmu menjadi cerita yang penting untuk duniamu. Ya, jangan kemana-mana, masih bersama. Setelah ini kita akan bermain tebak potongan
puzzle ya dari saudara, dari alumni kita ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kirani setelah pariwara berikut ini. Masih bersama saya, Bang Herdi Wisman Jaya dalam Kirani, Kipra Alumni. Kita masih bersama alumni dari Sastra Indonesia, ya, Mas Misbah Priagung Nursalim yang tadi sudah kita lihat sepak terjang serta kegiatan-kegiatan dan bagaimana Mas Misbah Priagung Nursalim ini dari desa ke kota sehingga bisa berkiprah di kampus Universitas Pamulang menjadi ketua program studi termuda sepanjang sejarah dari program studi yang ada di Universitas Pamulang. Kita gali lagi, kembali kita ajak dari alumni kita ini untuk bisa melihat tebakan gambar dan puzzle-puzzle berikut ini. Kita lihat puzzle yang pertama. Nih, Mas Misbah, ini puzzle apa nih kalau kita lihat ya? Ini puzzle-nya tuh kan ada apa ya? Ada sedikit berbulu gitu kan? Ya. Apa ini Mas Misbah? Garuda bukan sih? Burung Garuda ya, bisa jadi burung Garuda ya. Dan ada apa nih dengan burung Garuda? Nah, ternyata ayam ya, burung ayam. Warnanya terlalu emas. Warnanya terlalu emas tadi ya. Ini ada apa nih dengan puzzle ini tadi, dengan gambar ini? Ayam ya? Ya, ayam ini apa namanya, bagian dari sejarah ya. Sejarah dengan ayam? Apa gimana? Beternak ayam untuk biaya kuliah ya. Jadi puzzle yang pertama ini gambar ayam. Gambar ayam ini ya punya kenangan tersendiri ya. Sejarahnya ayam. Ayam. Yang bisa mengantarkan. Di ayam mengantarkan ya? Atau gimana nih? Jualan ayam tapi nggak sampai lulus jadinya. Karena biaya kuliah itu mahal sekali dulu. Mahal ya? Nggak cukup dengan jualan ayam. Jadi jualan ayam ini yang bisa mengantarkan Anda ya? Salah satunya ditabung dengan jual ayam itu supaya bisa untuk biaya kuliah. Ternyata nggak cukup. Ternyata nggak cukup ya? Nggak cukup. Jadi gambar Garuda jadinya. Gambar ayam ini ya yang... punya nilai historis penting ya? Ya, historis penting. Mungkin kalau dulu jualan ayam bisa buat kuliah, mungkin saya nggak kuliah di Unpam. Masih di tempat yang lama. Yang nggak lulus itu ya? Iya, yang nggak lulus itu. Yang semester 1 udah DO. Iya. Ini semester 1 sudah DO ya, karena yang... Nggak bisa bayar yang semester 2-nya. Oh, ini berarti bukan berarti Anda nggak mampu secara pedagogik dan psikomotorik, tapi... Nggak mampu ya? Nggak mampu, 14 juta. Di Unpam 14 juta sampai wisuda. Jadi nggak mampunya ya, nggak mampu karena apa namanya, keuangannya. Keuangan, saat itu ya. Bener. Dan ayam ini ya, ya salah satu membuat Anda termotivasi ya. Termotivasi. Saya harus, kalau harusnya gambar ayamnya banyak ya, biar motivasinya banyak ayamnya tadi ya. Ada kambing juga harus. Oh, ada kambing ya? Ayam, ada ayam, kambing ya. Berikutnya nih, puzzle-nya nih kita lihat nih. Nah ini sebentar nih, puzzle apa ini? Kayak ada rumah Doraemon, apa ya? Ada rodanya itu ya. Seperti ada rodanya ya, kemudian ada orang di belakang ya. Ini outlet kaki lima mungkin sih? Outlet kaki lima ya, coba kita lihat. Nah. Oh bukan. Mobil box. Nah kalau dulu kuliah pertama itu sambil jualan ayam biar bisa kuliah. Nah di sini sambil kerja jadi sopir ya. Sopir mobil barang, mobil box. L300. Jadi sub driver mobil box L300. Jadi 300. Puzzle ini punya makna mendalam juga ya. Iya, lumayan. Iya, tapi yang di belakang itu ya bisa juga digambarkan dulu kan kena mobil box ini ya untuk membawa barang ya. Jadi bagian dari kisah hidup Anda dan Anda tidak menutupi hal itu memang. Itulah saya waktu itu ya. Dan saya melakukan itu. Ya, Anda tidak menyesali ya. Gua itu bagian dari untuk menempa diri. Bagian dari menempa diri. Iya, karena persaingan di jalanan itu berbeda dengan di perguruan tinggi. Perjuangan mendidik anak itu bagi saya itu lebih
lebih slow ya dibandingkan hidup di parkiran, di pertokoan seperti itu. Jadi hidup di jalan dengan hidup di apa namanya membesarkan anak-anak di fakultas atau di keguruan ataupun di universitas itu berbeda ya. Berbeda. Dan saat itu Anda sudah bisa mengendarai mobil ya? Waktu lihat puzzle ini? Atau hanya kena aja? Saya itu nggak belajar ya. Karena sopir ngantuk, saya diminta menggantikan. Sebentar, Anda nggak pernah belajar? Tentu nggak punya SIM waktu itu. Enggak. Ya karena udah mungkin udah berapa bulan, belum ada setahun itu ya. Karena tiap hari di mobil gitu kan. Ya pagi manasin mobil gitu kan. Tiba-tiba langsung aja di tol. Di tol ya? Sahabat Kirani, jangan dicontoh ya. Jangan. Ini sebuah kisah yang tadi mewarnai hidup masing-masing ya. Jadi belum pernah belajar, tidak latihan nyetir, saat drivernya ngantuk di tol, dan diminta ambil ahli. Diganti. Ambil ahli di tol. Tidak dicontoh ya. Jangan dicontoh yang ini ya, motivasinya nggak boleh nih. Tentu belum punya lolos ya, belum punya surat izin mengemudi ya. Selamat ya. Alhamdulillah. Saya tidak bisa membayangkan di tol ya. Ya mungkin belajarnya ya dari pagi itu, pagi manasin mobil gitu, belajar mainin gas. Oh, sudah melihat gitu. Teman di sebelah begitu ya. Ini gas kopling gitu. Oh, kan. Ini manual ya, manual ya, bagaimana ya gear 1, 2 ya. L300 mana persnelingnya kan. Oh, di sini ya. Benar ya. Bentar. Satu ya. Iya. Dua ya. Tiga ya. Oh iya ya, di sini ya. Di situ malah justru ya? Belajarnya. Oh iya ya, kalau mesin, motor Vespa tuh sini ya. Ya belajar paling ya majuin 10 meter, mundurin 10 oh, meter. Oh artinya memang sudah mengenal ya. Enggak, di tempat kursus sudah itu. Sudah mengenal apa mobil kan. Cukup lama kan artinya kita bisa melihat ya, melihat teman kita, driver kita mindahin. Sudah mindahin di parkiran, maju, mundur ya. Iya. Belum pernah nyobain di jalan raya. Belum. Kalau kursus kan jalan, ada ya. Tes jalan raya. Betul, betul, betul. Tapi sudah punya SIM saat ini. Alhamdulillah. 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 Jangan diulangi ya. Udah ahli. Berarti jadi gambar ini apa namanya? Salah satu ya betul story ya. Iya, story. Iya, saya baru mendengarkan dan juga baru tahu juga ada ya seseorang bukan uji coba. Uji coba kan berarti udah dicoba baru diuji ya. Iya. Tapi ini nekat ya. Nekat benar-benar. Benar-benar nekat ya. Jadi tidak untuk ditiru ya. Karena kalau nunggu sopirnya selesai tidur gitu kan. Kuliah bisa telat ya. Oh, jadi motivasinya tadi kenapa di tol berani ngambil ahli driver Anda tadi ya, karena tujuannya untuk kuliah malamnya. Kalau nggak salah itu dulu dari Jatinegara. Dari Jatinegara? Kalau jam tol kota, kalau jam 2-an itu kan masih sepi. Jam 2. Oh, sepi. Jam 2 siang ya, karena kalau macetnya itu jam 4 ya sampai dengan jam 8 malam ya. Berhasil ya? Alhamdulillah. Berapa kilo kira-kira? Berapa ya? Dari tol Jatinegara sampai mana? Keluar tol mana? 30-an lah. Kayanya, 30 kilo? Kayaknya. 30 kilo tuh sini kali deres ya, Jakarta Barat ya. Iya. Artinya ya kurang lebih 45 menit. Itu jalanan menit. Sepi, jalanan tol sepi. 45 menit ya, iya. Kecepatan antara 80 dan 100 itu ya. Apa lebih? Mau nyampe 100. Oh nyampe, karena 60. 70-80. Oh 70, jadi iya. Minimal ya. Minimal. Minimal 60 km, Anda lewati dikit 70 ya. Oh sepi, gas dikit 80 iya, gitu. Ya. Dihitung waktu itu, oh udah 70 ya. Zaman dulu sepi gak kayak sekarang. Sekarang 24 jam rame. Berikutnya kita lihat puzzle berikutnya nih. Nah ini sudah terbaca nih puzzle apa nih? Apa ini? Opening. Tuh. Opening itu kan ya? Nah apa opening apa nih? Berarti ada closing kalau ada opening kan? Apa ini? Nih coba kita. Nah. Oh ya di toko sebenarnya bukan di tokonya ya. Sebentar, bukan di tokonya tadi. Bukan di tokonya. Di gudangnya ya? Bukan juga ini awal mula saya itu memang harus kuliah gitu. Karena waktu itu kan setelah saya ke DO kerja di Jakarta. Ya. Waktu itu karena saya nggak punya uang kan untuk mudik Lebaran itu saya ingat itu tanggal 20 September. Lebaran dulu kan 20 September, saya tanggal 19 September itu diminta untuk jaga toko. Karena diiming-imingi sehari itu 100.000. Sehari 100.000 ya, di store ini ya. Iya. Bla 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 collection gitu ya. Iya, jadi 100.000. Tapi betul 100.000. Toko tutup ini. Hah? Kan libur Lebaran. Jaga toko sendirian gitu. Infal anu ya, apa ya, namanya? Infal jaga toko ya, jaga toko ya satu hari. Seminggu jadi ada itu jaga itu. Iya,
Jadi lebaran saya minta bayaran di muka karena supaya bisa kirim ke kampung. Oh, jadi lebarannya di muka ya? Iya, bayar dulu baru saya jaga seminggu gitu. Seminggu. Tapi Anda pulang setelah lebaran? Enggak juga. Enggak ada uang. Hah? Enggak ada uang. Jadi pas malam takbir itu telepon dengan yang di kampung gitu, gimana? Wah, di sini happy-happy. Karena di sini rame di kota, padahal enggak ada siapa-siapa. Sebentar, Anda ini perantau ya, orang lebaran ya, namanya perantau itu di kota pasti sepi ya. Sepi. Jadi artinya tapi malam bilang yang di kampung ya, rame. Oh, dulu belum ada video call ya? Belum ada. Jadi itu 2009. Telepon gitu. Biasa ya. Aman ya. Api rame gitu kan, dirame-ramein ya biar kelihatan rame ya. Bahagia gitu ya. Tapi sepi ya. Sepi itu kan dulu tokonya di Jalan Siliwangi ini. Oh, yang di Siliwangi ya. Tapi sepanjang Jalan ya? Siliwangi itu sepi, sampai danau itu sepi. Bahkan kan kalau di kota apalagi di sekitar kampus kita kan sepi, nyari makannya susah ya. Iya, makanya sejak saat itu saya tuh nggak mau lebaran besok masih seperti ini. Sejak saat itu saya pengen pulang gitu. Oh, nggak pengen berubah, nggak mau seperti ini. Oh, pengen terus. Berubah ya? Iya. Pengen berubah ya, dan apa namanya ya, nggak bisa seperti itu terus ya. Iya. Hidup harus berjalan, bergulir, dan kita dengan harus kesepian berubah. Gitu nggak mau, makanya harus ya mengubah nasib ya, salah satunya harus kuliah. Mengubah nasib salah satunya dengan jalur kuliah. Pendidikan. Iya. Ya tadi ya, pendidikan memuliakan Anda ya, Mas Misbah ya. Kita lihat dari Mas Misbah, nih. Puzzle berikutnya nih, kita cek coba. Dan tadi kan, sebentar, mana nih puzzle berikutnya nih? Nah. Oh, ini motor ini. Ah, ini motor, coba kita lihat. Nah, ada apa nih dengan motor ini? Ya, dulu saya itu nggak punya motor. Nggak punya motor, sering nebeng ke temen, kuliah. Jadi motor ini, Anda punya histori, saya nggak punya motor. Saya kuliah nebeng. Naik angkot nggak ada uang. Malah pernah itu dulu karena saking nggak punya uangnya. Tinggal di mana waktu itu? Cirende. Di Cirende? Kan ada angkotnya tuh. Nah, karena saking nggak punya uangnya, saya pernah jalan kaki. Cirende? Biasanya kan jalan kaki berapa meter ada temen gitu nyamperin, yuk bareng gitu. Itu kebetulan lagi nggak ada. Jalan kaki sampai Unpam PP. Cirende itu bisa 13 kilo. Ya, 13 kilo sampai ke Siliwangi atau ke Pamulang. 40 menit lah jalan kaki. 40 menit? Iya, jalan kaki. Artinya jalannya agak kenceng ya. Iya. Betul ya. Karena Cirende itu jalurnya sedikit padat ya. Kemudian kalau naik sepeda itu kurang lebih 25-26. Kalau jalan 45. Iya. Jalan kaki. Jalan cepat ya. Dan kebetulan nggak ada tebengan waktu itu. Jadi nggak ada geng nebenger. Nggak ada. Jadi waktu itu memang nggak ada tebengan. Anda jalan kaki. Nggak punya motor juga ya? Nggak punya motor. Saya baru punya motor itu semester 6. Itu pun hasil dari beasiswa. Oh gitu. Ya. Beasiswa coba saya pakai untuk beli motor. Oh, beasiswa beli motor ya? Iya. Balas dendam ya. Coba kita lihat lagi puzzle berikutnya nih. Nah, ini puzzle nih. Seseorang nih, sosok nih ya. Oh, ini udah ketahuan ini. Siapa ini? Warek 3 ini. Oh, Warek 3 Universitas. Coba kita lihat, betul nggak nih Warek 3 nih? Warek 3. Nah, ini ya Warek 3 ya, Dr. Muhammad Wildan SSMA. Dengan, gimana nih? Ini beliau orang yang menjerumuskan saya ke dunia pendidikan sebenarnya. Orang yang menjerumuskan saya kepada dunia pendidikan. Ke dunia pendidikan. Karena udah dari mahasiswa udah rasa dosen sebenarnya. Jadi dia sering jadi asisten dosen gitu. Oh, dosen dan, gak masuk. Dan waktu itu beliau juga ketua program studi. Iya, ketua program sehingga studi. Apa ya sinergi antara alumni ya bersama dengan dosen, kebetulan pimpinan, dan Anda sudah dekat waktu itu ya. Sudah. Artinya ya sekarang Anda menggantikan beliau sebagai pimpinan atau pucuk pimpinan di program studi, ya memang sudah banyak bergaul ya tentang trik, seni, dan juga organisasi ya. Yeah. Jadi Bapak Wildan ini salah satu mentor lah ya. Yeah, mentor. Sangat berkesan ya. Ya, mungkin kalau tidak dijerumuskan pada waktu itu, dia jadi dosen. Oh, begitu ya. Yeah. Nah, berikutnya nih kita lihat nih. Oh, ini nggak boleh lupa ini. Nah. Terang dunia. Ntar tadi nggak boleh lupa, kenapa? Dari istri kan, ini, istri. Oh, istri ya. Istri ke berapa ini? Aduh. Oh, istri ya. Istri tercinta ya. Sekarang alhamdulillah sudah dikaruniai anak ya. Kemudian istri setia ya. Siapa nih nama istri Anda ini? Nur. Nur. Iya. Hanya Nur. Nur Fatayati. Nur Fatayati, cahaya. Kenapa Anda sampai berkaca-kaca dengan istri ya?
apa ya, berkesan ya, yang menemani dari nol. Menemani Anda dari nol ya. Jadi memang ini apa ya, istri yang apa ya, kalau Anda mendengar ya, menemani dari nol itu kan Anda belum siapa-siapa. Mm-hmm. Memang seandainya tidak ada cahaya atau nur ini tadi ya, mungkin Anda bukan siapa-siapa ya. Ya. Artinya saat ini mungkin Anda harus berpikir bahwa di balik kesuksesan seorang laki-laki ada wanita hebat. Sehebat apa istri Anda itu? Bisa apa namanya, meramal masa depan mungkin ya. Ini dukun apa istri ini? Bisa meramal masa depan? Enggak, jadi memang apa namanya, sudah temenan sih benar dari dulu ya, dari SMA udah temenan gitu. Nah cuma ketika apa namanya, saya setelah DO gitu kan, ya taulah orang bagaimana nyinyiran orang di kampung gitu kan. Lagian orang gak punya, nekat kuliah gitu kan. Nah satu-satunya mendukung. Satu-satunya waktu itu belum jadi istri Anda, teman. Masih kemudian Anda terpuruk, nadir, hadir. Ya. Tapi pacaran waktu itu? Belum. Belum juga, jadi sahabat ya. Jadi sekarang itu istri Anda yang salah satu yang membuat Anda termotivasi untuk maju dan bangun. Ya, salah satunya itu. Karena dulu sempat kan, apa namanya, melamar gitu kan. Saya nggak mau nikah kalau kamu nggak jadi dosen. Sebentar. Ini wanita perkasa ya. Saya nggak mau nikah kalau kamu belum jadi dosen. Padahal dulu itu sebelum wisuda saya itu udah diterima di BUMN. Di Badan Usaha Milik Negara. Iya. Sudah diterima. Sudah diterima. Tapi? Ya karena setelah wisuda dipanggil sama Badar dan itu mungkin kesempatan untuk jadi dosen, makanya saya tinggalin BUMN. Ditinggalkan demi Anda mengabdi sebagai dosen untuk memenuhi permintaan dari Nur, istri Anda tercinta. Sukses itu ya. Alhamdulillah. Sehingga ada buah dari apa namanya, cinta Anda berdua ya. Kalau dikatakan ada yang lebih cantik lagi, apakah akan menjadi Nur lagi? Belum tentu bisa menerima kondisi seperti dulu. Belum tentu menerima ya keadaannya. Baik sahabat Kirani ya, perjalanan dari Misbah Priagung Nur Salim. Ya, suatu saat dalam titik nadir tidak ada kata sahabat, tidak ada kata pergaulan, dan tidak ada kata komunitas. Hanya orang-orang yang ada pada saat Anda di titik nadir, itulah yang menyayang Anda sesungguhnya. Dialah sahabat sejati dalam hidup Anda. Ingat, cinta ada pada saat kita setia. Dan setia itu ada pada saat kita bersama-sama mengarungi, menghargai dalam hidup dari kita kecil sampai kita menjadi besar. Saya tertarik dengan satu kata dengan Mas Misbah tadi, bahwa dialah cinta sejati ada pada saya di titik nol untuk menjadi pahlawan dalam keluarga. Baik sahabat Kirani, kita telah melakukan perjalanan panjang ya dalam sejarah Misbah Priagung Nur Salim. Saya Herdi Wismandjaya dan seluruh kerabat yang bertugas pada segmen ini juga mengucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup, ada oleh-oleh ini nih Mas Misbah ya. Ini oleh-oleh dari Kirani, kemudian ini mohon dipakai ya. Nih mohon dipakai, kemudian mohon diterima ini Mas Misbah ya. Ya, terima kasih. Iya. Jadi Mas Misbah ya, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah hadir ya. Mudah-mudahan bisa setia sampai dengan ajal memisahkan. Amin. Ya. Demikian sahabat Kirani ya, tetap bahagia. Ingat satu kata, bahagialah dengan orang tercinta di sekitar kita. Dan tidak ada kata untuk pendidikan, tidak ada terlambat untuk pendidikan. Pendidikan memuliakan kita. Misbah Priagung Nur Salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Kirani, kiprah alumni berbagi untuk negeri. Ya. Kalau saat kan ya.